Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penampilan penyanyi dan komposer popular Hael Huzaini terus menjadi buah mulut peminat serta topik yang disembangkan. Sejak kebelakangan ini tular foto terbaru Hael dipercayai dirakam ketika penyanyi lagu Jampi ini menghadiri sebuah acara anugerah di ibu negara. Dia menampakkan apa yang dikatakan perubahan pada wajah jejaka ini mirip bintang K-pop. Ada netizen mendakwa perubahan pada wajah dan fizikal Hael menyebabkan mereka tidak kenal siapa artis dalam foto tersebut. Bersemuka dengan Hael bagaimanapun tenang memberi jawaban atas setiap pertanyaan diajukan, terutamanya membabitkan rutin penjagaan diri dan tata rias dirinya. Bagi saya, apa orang lihat Hael itulah bentuknya. Tiada apa-apa yang mau saya katakan mengenai perkara ini. Sebagai selebriti, saya sentiasa menjaga penampilan. Apa yang Anda lihat itulah saya. Ini bukan suatu perkara yang saya pikir perlu dirumitkan. Kita kena faham, saya adalah selebriti. Kerja selebriti adalah untuk kelihatan berketampilan menarik. Saya mengaku suka tampak menarik di mata masyarakat. Seperti saya kata, apa yang Anda nampak itulah saya, katanya. Mengulas fizikal tampak semakin kurus, Hael berkata dia kurus sejak dahulu lagi. Lagipun saya sudah berusia 36 tahun, jadi memang kena jaga semuanya, katanya ringkas. Dilihat gemar berfashion dan penampilan berbeza membuatkannya terus dikatakan dan dikaitkan dengan kontroversi, Hael berkata apabila dia diberi peluang membesar dalam dunia fashion, bukan saja di Malaysia malah diundang menghadiri pertunjukan fashion di luar negara. Jadi apabila saya mewakili Asia Tenggara untuk beberapa acara fashion, saya fikir itu adalah satu kebanggaan yang dibawa. Membawa wajah dan mempromosikan nama negara, saya anggap ini satu pencapaian besar. Saya juga sentiasa jaga diri karena penampilan sangat penting untuk seorang selebriti. Kalau hendak diikutkan, saya fikir sekarang adalah zaman visual. Anda bukan saja dengar saya di radio, malah dalam semua platform. Sebagai selebriti, saya kena tunjuk contoh yang baik. Dalam hal ini pastinya yang terbaik untuk diri sendiri. Apa yang penting, saya nampak handsome, katanya. Bagi saya untuk menjadi selebriti, saya kena bersedia dengan semua itu. Usaha cepat melata sebab depan TV orang tengok kita sebagai model. Jadi saya akan sentiasa cuba lakukan yang terbaik. Namun cabaran paling besar sepanjang 17 tahun ini tentulah hadapi kekangan dan pandangan negatif sebagai selebriti dan menjadi insan positif sebaik mungkin, katanya lagi.